Saudara dinilai melanggar ADART Partai. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo Chris Wartabone resmi dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat PDIP menunjuk Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambey sebagai PLT Ketua DPD sambil menunggu keputusan internal partai. Secara mengejutkan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberhentikan sekaligus memecat Ketua DPD PDIP Gorontalo Chris Wartabone dari jabatan Ketua DPD PDIP Gorontalo dan sebagai kader PDIP. Bendahara Umum PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara Oli Dondo Kambey menyebut Chris Wartabone dinilai telah melanggar ADART Partai lantaran mendaftarkan diri atau telah diusung oleh partai lain untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Gubernur Gorontalo. Oli Dondo Kambey menegaskan bahwa setiap kader yang melanggar ADART Partai secara otomatis langsung mendapatkan sanksi tegas berupa penarikan kartu keanggotaan sebagai kader PDI Perjuangan. Saya sudah ditunjuk menjadi caretaker Ketua DPD untuk menggantikan Chris Wartabone. Karena sesuai dengan aturan partai bahwa Chris telah melanggar ADART Partai karena dia mencalonkan diri tanpa rekomendasi dari PDI Perjuangan dengan partai lain. Jadi secara otomatis anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan apabila tidak mentaati bahwa dia secara otomatis ditarik kartu anggota. Jadi dia per kapan Pak sebenarnya sudah tidak sebagai kader PDIP? Ya, pada saat dia mendaftar di partai lain tanpa rekomendasi dari PDI Perjuangan. Chris Wartabone usai mendaftar di KPU sebagai bakal calon wakil gubernur berpasangan dengan Nelson Pemalingo menyebut bahwa dirinya masih ketua DPD PDI Perjuangan yang sah. Sampai saat ini saya masih ketua DPD. Masih PDI, saya masih punya anggota dan belum dicabut. Dan saya masih ada ruang klarifikasi terhadap persoalan kejanggalan ketika terbitnya rekomendasi dari orang-orang yang melakukan pengkhianatan kepada konstitusi partai. Diketahui Chris Wartabone mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur berpasangan dengan Nelson Pemalingo yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura. PDI Perjuangan Gorontalo sendiri mengusung pasangan Hamzah Isah dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional. Hece Tumilaar, Kompas TV Gorontalo.